Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam kajian Tuntunan Akhir Zaman. Pada episode kali ini kita akan mencoba membahas tentang rumah ideal, rumah idaman setiap mukmin ketika mereka mengimpikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka dia juga harus bertanggung jawab untuk mewujudkan rumah yang mendukung terjadinya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik untuk keluargaku. Maksudnya adalah paling baik untuk istri dan anak-anaknya. Kaum muslimin, pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, dari hadis ini kita bisa menarik beberapa penjelasan. Yang pertama adalah bahwa rumah merupakan pendidikan yang pertama. Rumah merupakan tempat di mana seseorang diperkenalkan tentang nilai-nilai, tentang ajaran-ajaran kebaikan, tentang karakter yang baik melalui perantara orang tuanya. Disitulah kemudian transformasi nilai itu berlangsung. Karena tanggung jawab pendidikan pada hakikatnya adalah bukan hanya tanggung jawab di sekolah, bukan hanya tanggung jawab guru-gurunya, tetapi juga tanggung jawab orang tua di mana anak tersebut tumbuh dan besar di rumah tersebut. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, karena rumah merupakan pendidikan pertama, maka Rasulullah SAW menitipkan pesan kepada kita semua tentang pentingnya pendidikan. Bagaimana pendidikan itu benar-benar diperhatikan oleh siapa? Yang pertama, oleh ibunya. Apa kata Rasulullah? Al-ummu madrasatul ula. Bahwa ibu merupakan madrasah pertama. Buat siapa? Buat anak-anaknya. Kalau ibunya baik, maka insya Allah dia akan menularkan kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau ibunya tidak baik, maka sulit bagi dirinya untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada memang ibu yang tidak baik, kemudian anaknya menjadi baik. Nah, pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, tanggung jawab bersama ini memungkinkan berbagi tugas antara pihak sekolah dengan pihak keluarga, antara suami dengan istri. Ada pembagian tugas di sana, sehingga nantinya tumbuh anak-anak, tumbuh generasi yang memang diharapkan mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu, mempunyai karakter-karakter tertentu yang diidam-idamkan oleh agama kita terutama. Nah, kemudian ada yang penting lagi buat kita ketahui, bahwa setiap bayi yang dilahirkan pada hakikatnya membawa fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yumajisani aw yunasirani. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan seperti itu. Setiap bayi yang lahir memiliki fitrah. Fitrah ini dimaknai dengan berbagai macam kompetensi, berbagai macam kemampuan-kemampuan. Ada kemampuan untuk mengenal Allah, ada kemampuan untuk menerima ilmu, ada kemampuan untuk memiliki berbagai macam sifat-sifat yang terpuji, atau kalau tidak bisa terjadi kemampuan tersebut dimiliki, kebalikannya, dia akan punya sifat-sifat yang tidak terpuji. Siapa yang bertanggung jawab atas pembentukan karakter tersebut? Fa'abawahu yuhawidani aw yumajisani aw yunasirani. Maka kedua orang tuanya lah yang harusnya nanti mewarnai
anak tersebut, apakah dia menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani dan sebagainya. Ini merupakan pengaruh yang pertama buat anak ketika mereka dilahirkan ke dunia. Pengaruh orang tua sangat dominan. Kalau di rumahnya baik, mudah-mudahan di lingkungannya juga baik. Juga mudah-mudahan di sekolahnya, tempat pendidikan dia berada juga baik. Ini merupakan tempat di mana anak-anak bisa tumbuh besar berkembang dengan lingkungan yang baik. Pertama kali mendapatkan lingkungan yang baik adalah bertemu dengan kedua orang tuanya. Bertemu dengan anak orang tua yang baik. Bertemu dengan ibu yang baik. Maka dalam Islam, sebenarnya ketika seseorang ingin menikah, yang dicari adalah bagaimana seorang laki-laki bisa punya karakter yang baik. Bisa bertanggung jawab, bisa mencari nafkah, bisa dan sebagainya. Kemudian ketika mencari pasangan istri, maka dicari istri yang baik. Supaya apa? Supaya nanti dia melahirkan generasi yang baik pula. Istri yang baik itu bisa diartikan dengan istri yang mempunyai sifat-sifat yang mulia. Istri yang punya kekuatan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang tidak mudah menyerah ketika mendapatkan berbagai macam cobaan, ujian dan tantangan. Nah, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, rumah merupakan tempat pendidikan yang pertama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya tadi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik buat keluarga, dan aku kata Rasulullah adalah orang yang paling baik buat keluargaku. Mudah-mudahan pada poin pertama ini kita bisa sama-sama mengetahui bahwa pentingnya pembinaan akhlak di rumah untuk pertama kali ketika seseorang anak menemukan dunia. Kita akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.